Okey, berapa banyak like saya dapat kalau saya tolak orang belakang ni? Kamera. Kalau kita nak tarik dia sekali. Kata you hijau. Abang nak pergi mana ni? Kita semua nak pergi mana ni? Sungai. Mandi sungai? Ya. Mandi sungai kat mana? Tak tahu. Ha? Tak tahu. Mandi sungai dekat Padang Gali lah. Mandi sungai dekat mana? Kat Insat. Okay. Bye. Bye-bye kamera. Bye. Okey, sekarang kita baru je sampai rumah Kak Nora. Kita akan tunggu Kak Nora siap-siap dan juga Adlong untuk sampai sebelum kita pergi ke Sungai Kamin, Ulu Yam. Sungai ini tak tahulah Kak Nora yang cadangkan. Saya pun tak pernah nak pergi. Okey. Sebelum kita boleh pergi, Hana, kita nak pergi mana ni? Kita tak pergi, tak tahu. Pergi. Aisyah, look here. Where are we going? Aisyah, where are we going? Ofa, where are we going, Ofa? Huh? Semua reject daddy. Okay lah, kita tunggu dulu kat sini dalam beberapa minit sebelum kita keluar balik. Kepala. Ofa nak ikut maklum. Tapi Ofa tak nak. Maklum nak pergi mana ni? Sungai, mana sungai, jom. Let me support you. No lah, don't support me. Support. Ini mana ada orang dokong ke aja lah. Bibi dokong. Bibi yang dokong. Ya. Okay, cakap sikit kita nak pergi mana ni? Restok ibu. Yeay. Jom. Okay guys. Saya nak cerita sikit ni tadi kan. Ada orang tu dia cakap dia nak terbegak. Kita dah berdua nak pergi ke sungai ni. So, korang tahulah kalau kat sungai ni mana nak boleh begak. Sekejaplah kita ada macam konten yang bagus untuk kalau dalam vlog ni kita buat macam dia tengah macam begak. Saya kejar tahi dia. Okay, kejap lagi. Saya tukar balik dah. Dah tak nak guna begak. Kita kena buang air besar. So saya pun cakap lah, takpelah, buanglah air besar. Nanti air boleh kejar waktu kejar tahi tu nanti. Kan? Ada-ada je. Ish. Sanggup ke nak kejar? Sanggup lah demi untuk konten. Untuk konten? Kau tak siapa-siapa pun you kejar. Saya dah pukul. Syabab. Ana, kita nak pergi mana ni? Mandi. Sungai. Mandi sungai. Mandi sungai apa? Sungai apa nama dia? Sungai Kak. Ni kat belakang ni kenapa ni? Kat belakang ni kenapa ni? Takut. Sebenarnya Kak Hana ke mamak lah ya? Mana boleh ke mamaknya tu? Kalau korang nak tahu itu bunyi siren. Dengar tak? Jom merajuk. Ana dah ready ke? Ya. Yang gini ajar. Tunggu dalam water lah. Kau apa show ni? Ini tak apa. Semua tu ambil basah. Yang hand.
Seorang juga dia punya tu. Ada yang satu tak terpasang. Kakak tak bawa. Kepeskan sikit ku ataupun masuk air dulu. Masuk air lah. Kita water first dan kita pun. Jadi sini masuk. Gini gini. Sekarang jalan-jalan dia naik. Mana? Koi. Aisyah. Lepas tangan, lepas tangan. Okay. And then go find fish. Nanti later daddy bagi tanggung. Okay guys, kita baru je sampai dekat Sungai Kamin. Apa nama dia? Restu Ibu eh. Jom. Apa yang boleh makan? Sungai Kamin lah kan? Yelah Sungai Kamin lah kot. Yelah ada bunyi sungai. Ulu Kalung. Ah, Ulu Kalung pun betul tak? Nak duduk dalam kereta. Kena tanya. Mana? Mana? Tangguk. Nak tangguk teh. Cerita dia nak cari tangguk, tangguk tak ada. Kalau ada pun mahal sampai nak beli 3 untuk seorang satu kan. Beli uncang teh sudah. Dia dulu yang masuk. Kau tak tahan dia dah. Adik. Apa pasu nak ajak mandi sungai. Jadi dia nak dawai tu. Tu dia yang nampak tu. Okay guys, tempat ni sebenarnya memang dia buka untuk orang awam. Tapi dia punya place dia tak adalah banyak yang boleh menampung. Mungkin kalau ramai-ramai sangat tu mungkin macam tak sesuai kot. Tapi kalau dalam 10 orang ke 15 orang tu just nice lah tempat-tempat dia. Sebab kalau tengok kawasan dia pun memang macam proper. Nampak tak belakang? Kan? Dia punya batu-batu tu ada dekat dia dah macam tambak dah dekat dalam besi tu. Supaya macam kawasan ni dan preserve lah. Dia punya tebing tu tak adalah jatuh. Ditolak dia arus. So dia punya kawasan untuk mandi pun banyak daripada sana dan juga sampai ke hujung sana kan. Sebab kawasan yang kita orang duduk ni sini tu consider kawasan yang macam paling hujung sekali dekat barisan sungai ni. Sebab kita orang datang agak lambat, 11.45 pagi tadi baru sampai. So, orang semua dah ambil dah yang pot-pot yang macam center yang best-best semua orang dah ada. So, kita dapatlah yang pot yang paling hujung ni. Saya nak mandi dulu. Kejap lagi kita sambung balik, okey? Ana. Nah, what do you want? You want to come eat here, me? Come here. Huh? Semua dah kesejukan, mandi. Kita stop dulu untuk makan before kita terjun balik. Tengok semua orang busy membawang sambil makan.
Ini kasihan lah. Oh, ini mana? Ini kan bibitnya. Bibit langsung kan. Sebab ada ikut. Tu, say hi kat Daddy. Hi, Dado. Kak ini nak? Rasa sikit dah sembilan ni. Ini baru tadi macam banyak. Ini baru first trip. Kan? Tentu lagi nak naik lagi nak makan apa? Mana? Kulit lah. Okey, Ana. Best tak mandi sungai macam ni? Tak. Tak? Habis tu kalau tak best nanti kita tak payah datang lagi lah macam ni. No. Jangan lari. No. Cepatlah cakap jap sikit tadi. Ni kau tadi nak tahu Ana punya umur berapa? How old are you? Okey, then? Let me go. Cepat. Okeylah, sini antara salah satu spot dia yang best dekat tempat ni. Yang mana dia buat macam tembok ni untuk mengepung air tu supaya jadi dalam sikit lah. So kalau tak, sungai ni cetek je. So bila dia buat macam ni, kedalaman sungai ni mungkin lagi tinggi sikit lah daripada yang biasa. Kalau korang perasan aku ni, mata ni tak habis-habis pandang ke atas sebab baru nak belajar lagi pakai kamera ni. So asyik tengok diri sendiri je dekat monitor yang dekat belakang tu. Elok-elok, jangan terkada. Baby, nama baby siapa? Cakap sikit. Nama baby siapa? Malu lah. Positif lah, masuk anjuk. Dia malu tapi cuma masuk anjuk. Cuba jual lagi sikit. Apa Jual lah. Siapa nama apa-apa. Cepat lah. Instagram apa. Boleh. Itulah nama dia jual diri. Anak. Nakalah kau Una. Nanti pasu tahu. Nama Una kan stop. Nak cakap pun Una tak tahu macam mana. Alah. Okay, cuba lah. Apa nama ni? Apa Instagram? WSB. Kalau ada orang request follow, accept ke tak? Tak. Kalau handsome okey, gatal eh. Okey, cepat. Tengok sini, belakang tadi cepat. Okey, kita main satu game. Siapa dapat masukkan banyak leaf dekat dalam pelampung tu, dia menang. Okey, start now. Apa? Tiang aku take lift cepat. Kita kumpul lift. Who can take lift so many and then they win? Special one. Adik. Ada apa lift cepat? Letak dekat dalam ni. Special one. Okay. Special one. Kau dah dapat berapa? Adik! Adik!
Okey dah, time's out. Okey, cepat kira siapa dapat banyak lift dia menang. Ana cepat kira. Ana ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ana ada 12. Okey, opa, cepat. Opa ada berapa? Cepat. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 6. Opa ada 6 je. So, Abik! Dah berguna. Ana dah tertinggi. Yeay! Opa pun minang. Haa, okey dah. Opa pun minang. Same together. Dapat 12 juga. 12. Okay, dah lah. Tak tahu dah siapa yang menang sekarang ni. Okay, dekat dalam ni, dekat bawah air terjun ni best juga. Tapi kalau nak pergi dekat bawah ni, kita kena lalu dekat sana. Jom. Tu. Tengok. Mama nak terjun tapi semua tak bagi terjun. Cepat. Wei, dalam. Cepat. Careful. Pijak batu ni bawah ni. Okay. Okay, sikit-sikit. Kita akan menyaksikan seekor badak nak terjun. Jom. Mama, apa perasaan Mama lompat yang membahayakan nyawa Mama? Dah tadi tak payah nak beli-beli. Opa tak bagi lompat. Mana tak orang lompat lagi? Eh, Mama jump lagi. Mana dia lompat juga? Dia nak dia pun nak jump dengan Angel. Opa pun nak jump ke? Opa nak jump dengan Mama. Nanti kalau Opa termasuk dalam macam mana? Kat dalam air tu, nak? Ah, dia macam memperlecehkan orang. Tak adalah. Power lah boleh lompat-lompat tak macam tu. Last kali saya tengok buat macam ni dalam film Pascal. Lepas tu, tahun lepas, tahun ni boleh tengok balik orang tu terjun macam ni. Ha? Eh, turn Hana pula lompat. Go Ana. Ana lompat okey. Ana lompat. Jadi baling Ana okey. Okey, 1. Ana nak lompat. 1. 2. 3. Aku pun jump dengan Ana. Ha? Jadi jangan Ana nak.
okey? Betul. Betul. Okey, nah. Mama ambil jam dengan Hana. Jadi jam dengan Hana, okey? Ye. Yeah. Cepat ye, cepat. Sekarang sama adik, sekarang sama adik. Adik dengan mama lagi, adik dengan mama. Adik. Adik dengan mama. Iya, adik nak dengan mama. Adik nak jam dengan mama ke? Nak jam macam tadi. Eh, hey, pegang. Pegang. Kena show dekat tu. Pegang pusing. Okay. Dalam kemeriahan kita terjun mandi sungai, jangan lupa juga orang yang tersisih jauh, yang termenung, yang kadang-kadang bercakap seorang-seorang, kesian. Jom kita tengok siapakah individu itu yang sanggup mengorbankan masa dan harinya menunggu dan terus menunggu. Ya. Yeah. Ni. Inilah orangnya. Aku pek. Alah. Alah, baru dengar suara. Aisha. Ha, baru dengar suara. Aisha. Aisha, bye-bye kamera. Bye-bye. Bye. Bye. Oh, tergantung dekat tersangkut. Tersangkut. Sejuk rumah? Tak sejuk. Dah kering dah. Sejuk dong. Hitam kaki tadi sejuk. Hitam kaki je. I think that's too. No, no, no. You from here. From here, you go take off. Go. Ya, ada mermaid menangis lah. Mana mermaid tu? Si? Oi, mermaid. Ada mermaid lah. Dia diingat mermaid tadi. Opa dia punya. Sebelum kita sambung mandi balik kejap lagi. Okay, saya nak tunjuk dulu apa yang ada dekat kawasan ni. So, first kita ada tempat parking yang agak luas dan cukup untuk saya rasa lebih daripada 20 kereta untuk datang kat sini sekejap. Saya tunjuk eh. Setiap tempat kereta ni akan di charge satu spot RM5. Kalau motor akan di charge RM2 lah untuk maintain kawasan ni. Selain tu, kalau mana yang Muslim dan Muslimah tu, kita ada juga surau yang agak besar. Tadi saya pergi dan juga komplit dengan tempat wuduk. Dan sini juga ada toilet yang mana dia asingkan lelaki dengan perempuan mengikut dia punya tempat tukar pun lain. Okay, sini tempat lelaki. Dan yang lagi satu ni tempat perempuan lah. Dengar tak? Dengar bibik dengan bergaduh kat dalam tu. Okay,
Yang ini pula, ini tempat bilas pun kan ada juga. Kalau korang kaki berpasir apa semua, sini dia ada regikan tempat bilas kaki dengan bilas badan lah. Sebelum korang nak salin baju semua. Okay, tempat ni agak besar kalau korang tengok. Dan banyak juga aktiviti yang kita boleh buat lah kat kawasan ni. Ha, depend lah kalau korang nak datang dengan keluarga ataupun keluarga tu besar. Tempat ni agak sesuai. Ha, okay. Selain daripada tu, dia ada chalet. Tadi dekat sana tu, nampak tak yang atap hijau tu, itu chalet. Antara salah satu chalet lah yang ada dekat sini untuk disewakan. Dan dekat sini juga, selain daripada yang dekat sana, chalet ada lagi 3 yang saya nampak kat sini. Ada 3 chalet. 1, 2, 3 chalet yang ada ditawarkan lah dekat sini. So harganya saya tak berapa pasti, tapi korang mungkin boleh telefon lah dekat owner kawasan ni, Restu Ibu Resort ni, untuk tanyakan berapa harga-harga yang diorang charge untuk chalet. Dan kalau pergi dekat sini pula, dekat area sana tu ada tempat makan dengan tempat beli pelampung apa semua. Untuk sewa pelampung pun ada dekat sana. So air panas pun ada disediakan. Nescafe 3-in-1 yang saya order tadi tu pun diorang boleh buat. Agak komplit lah kat sini. Dan recommended untuk family punya aktiviti dan anak di cuti sekolah. Okeylah, macam ni. Dan di sini sajalah vlog saya untuk hari ni, yang kita habiskan masa dengan family. So kepada semua yang baru lihat dan baru jumpa channel saya, sila like, subscribe. Dan pada yang sedia ada dah subscribe, tolong komen dan untuk apa-apa yang saya boleh improve channel saya. Okay, bye.